Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan berikutnya di 0877 6897 4866. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah tetap melindungi keluarga besar Pondok Pesantren Banyugiri. Amin, amin ya rabbal alamin. Walakum mithlu dzalik. Satu, mohon penjelasan tentang makhluk halus yang jahat. Apakah ada perbedaan antara setan, iblis, jin? Apakah tiga golongan yang berbeda? Atau satu golongan yang sama? Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pada iblis ini, pada jin, pada setan. Pada pula ifrit. Pada pula manusia. Ini kan lain kepi ni kah? Lain. Di beda setan engki beda jin beda manusia beda namanya mana beda iblis cuma sekali itu artinya istilah kain itu bisa yang lain ini setan menikah beda dari jin beda dari manusia ni ke setan artinya cak-cak setan nikah bisa meliputi deka setan tetina jin pada setan tetina manusia. Teti setan dari jin panikah sebagian kalna-kalna kan bagian hajjah ada kak bisa. Sebagaimana setan manusia, cu setan manusia ada yang tujukan. Mun orang panikah ampun lah hajjah kedua kocak setan, keng setan dari manusia. Teti jin panik kepada teti setan, manusia juga kepada teti setan. Iki panika dengan ampun lejahat, atau orang panika kafir, atau orang panika fasik. Karena itu maka jin panik kepada bagus juga. Sebagaimana manusia juga kepada bagus. Setan panik yang kita panik ke jin se jahat dan manusia se jahat. Lah ni kecet lakaran musuh gini kan. Manusia se teti setan, jin se teti setan, ni kecukan sami-sami musuh. Musuh ni serah, ini musuh ni manusia, ini musuh ni jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Al-An'am ayat 112. Jadi lagi yang kau menciptakan setiap nabi yang di musuh. Apa musuh ni? Setan-setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setan dari mengkibar di setan manusia. Sebenarnya setan jin. Cet musuhnya Nabi. Sekaligus juga musuhnya umat Nabi. Kita apa ini kan di musuh. Musuhnya siapa? Setan. Setan jin. Saya tak kenal ini kan. Betul boleh setan manusia. Kenal ini kan. Loh setan manusia ini kan. Ini kan apa-apa melaratan. Ngadepin setan manusia. Tempeng ban setan jin. Mun setan jin adanin buruh. Buruh. Mun setan jin baca ayat kursi nyengke. Mun setan jin emausen dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Maka panik apa tako. Setan jin ini ketako. Sampai seminggu. Tak beli boleh bentar. Sampai seminggu saya beli boleh. Ini kemun setan jin. Mun tempat setan manusia muni bacaan. Fatihah, apa macam ayat kursi? Baca ayat kursi macam Yasin.
Ani kare ya bodoh apa? Teti bode setan ni ke setan manusia setan jin. Ben pani ke sami-sami teti musuh. Sami-sami teti musuh. Musuh na nabi ingki musuh na umat nabi. Wakadhalika ja'alna likul nabiyin aduan. Benda ia kan seng korea tetiaki setiap nabi dia benda musuh na. Siapa musuh na? Syayatin al-insi wal jin. Setan-setan manusia ben setan-setan jin. Namun sebagian sekelompok ahlul ilmi kaitu mendefinisikan boleh bahawa setan ni kata masuk abul jin. Bapan jin. Setan. Berpulai saya bagi bahawa bapan jin ni kah? Jan. Jan ni kah? Bapan jin. Jannya mana? Janun. Janun. Panika ratun jin. Bapan jin. Tapi pada juga saya ada bagi setan. Ini ke bapan jin. Setan menikah. Menurut sebagian ulama. Sejukan diistilahkan kalau ben iblis sebagai ketuanya. Asa rabbahu wastakbaru anis sujud. Setan dek. Ngelakonin perintah pangeran bahkan sombong tanda asujud. Aneka sebagian lama madhabu ketika itu. Ajin pani kata tetian epon dari apoi sebagaimana cukan napanya mana ajan setan iblis niki sami dari apoi maka napa sanan besi ada bo kicet dari setong ketetian pani dari setong ketetian kengkun. Bi Allah Ta'ala jin sebagaimana manusia akan diciptakan ke aku ibadah dari Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sengkau tak menciptakan jin dan manusia kecuali ke aku nyempa apa teh dari sengkau. Jadi berarti jin berada sebekus kia. Senyempa dari Allah Ta'ala. Seto'at dari kajunan ini pun Allah berada. Berdesikus pekus kia. Menika. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jin pada kata masuk sewajib eka yakinin cek pada jin. Menoreng pada kata yakin cek pada jin
Panika berarti orang yang panika tak percaya ke Al-Quran. Yang Al-Quran ini kan jelas banyak debu-debu tentang jin ni. Al-Quran ini kan orang ngaji tentang jin. Tak sekonek pun dan tak namang setong dua banyak. Bahkan sampai bedah nyamana surat, pendeka surat jin. Nyaman surat itu surat jin. Bedahlah kerana jin pendeka. Kengkun cetak katon. Tak katon. Ketika diistilahkan orang ini ke setan biasa, dan kicet setan jin. Ini ke dalam kebedaan mutlak, orang ngucap setan, setan. Mereka berarti ki setan sendiri jin. Ika dalam kebedaan mutlak. Ini kasi istilah ki biasanya cat setan, setan jin. Setan saya tak ikan ahli kak disak lah. Setan saya tak ikan ahli. Tenang kitab Tanwirul Qulub misalnya. Niki terangaki yajibul iman biwujudil jin ijma'an li thubuti dhalika bil kitab was sunnah fi mawadi'a ashharu min an tudzkara. Misalnya wa khalaqal janna min marijin min nar. Ben Allah Taala menciptakan jan. Jan nikah ratona, ratona jin. Min marijin min narin. Dari nyala api, dari kobaran api. Nabi dalam ayat selain, ya ma'asyarul jinni wal insi. Berarti beda jin ini kan. Wa idhsrabna ilaika nafaran minal jinni istami'una al-Qur'ana. Jin penikah merupakan jisim si alos. Sebisa apa ropah. Sebisa ngelakonin kelakuan-kelakuan si rebrek-rebrek kesa. Berdasi atoat, berdasi maksiat, berdasi mukmin, berdasi kafir kia. Termasuk diantaranya diistilahkan dengan syayatin-syayatin benih kan? Saya diistilahkan dengan syayatin, kicetlah karena jin-jin saya kafir benih kan? Ben jin saya fasik-fasik, saya maksiat-maksiat benih kan? Sekelakuannya tidak boleh, kun keangkui maka sasar orang lain. Kun merosak orang lain. Ini kelakuannya tidak boleh. Pon. Menabi iblis paneka napanya mana berdecukan si ada buki bahwa iblis ni kata masuk abul jin bapa ni jin bapa ni jin berde si ada buki ketika itu iblis ni kecil lakaran termasuk bangsanya jin. Ilm surat Al-Kahfi ayat 50 nekete baki illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Jadi setan ndak sujud kun iblis kana minal jinni iblis itu masuk golongan jin fa fasaqa an amri rabbih fasik tak ndak ndak keperintahan pangeran jin iblis itu masuk golongan jin cukun iblis nih kan. Cak sange manusia kasakan beda Fir'aun sini kalau Fir'aun beda Fir'aun 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 hada zaman Fir'aun zaman mungkin nega diistilahkan ketika dinta mon Fir'aun fi zaman Rasulillah Fir'aun zaman Rasulillah yang kita nega Abu Jahal nih Abu Jahal Abu Lahab nega Fir'aun dalika zaman. Tahu ni saya seperti Fir'aun zaman makin ni kalau ni saya orang kun sepaling laku aku baik kesalahan selaku lahnya lahan melolos selaku dalim melolos saya di antara orang-orang makin kini kau cak Fir'aun hada zaman. Dan dalam kitab tafsir At-Tabari bencukan dalam kitab Ad-Durrul Manthur li Suyuti
Juz 5 halaman 402 Edabuaki. Wa dhahaba katsirun min ahli al-ilmi la anna iblis huwa abul jinni kullihim. Anikah, pada boleh sebagian ahli ilmu si Edabuaki bahwa iblis panika bapaan jin setuju. Kok kapi sebenarnya jin pada kecet torona, torona iblis. Mun sanika berarti beda torona iblis panika si masuk Islam. Beda torona iblis panika saya ahli ibadah, saya tak maksiat. Beda, saya mukmin beda. Mitarot debu panika. Karena iblis panika bapaan jin. Sementara jin panika beda saya mukminin beda kafirin. Beri saya mukmin, beri saya kafir. Jadi berarti teka anak potong iblis, beri saya Islam. Tak noro ke pengetahuan. Sebagaimana orang bagus dan kadang nak potong tak noro. Dek ke bagus dan pengetahuan kadang. Yang lain ni kawah titina. Titi fahuwa asluhum wahum durriyatuhu. Maka sekapin jin panikah. Sekapi ini jin panik kena potona iblis ben iblis panik ke bengah sepone sekapi ini jin aneka meterot keterangan yang tafsir At-Tabari justung halaman 500 petok juga nani di kitab Ad-Durul Matur juz 5 halaman 402.